Pasar ini menjual potongan tubuh manusia yang berlumuran darah. Jika Anda pergi ke pasar yang berada di London ini, pasti Anda akan kaget dan heran dengan apa yang mereka jual. Banyak jenis potongan tubuh manusia yang dijual di pasar ini. Mulai dari tangan, kaki, badan, bahkan satu tubuh manusia dijual di pasar ini. Eris, tapi jangan panik dulu. Karena ternyata potongan yang berbentuk tubuh manusia ini terbuat dari daging babi, sapi, dan juga ayam. Toko daging manusia ini hanya dibuka selama 2 hari pada akhir September 2012 sebagai bentuk upaya perusahaan Capcom untuk mempromosikan sebelum perilisan game Resident Evil 6.